إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin Bapak Ibu Jamaah sekalian Rahimahkumullah Alhamdulillah segala puji syukur Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan Kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Juga beserta para sahabatnya Juga keluarganya dan segenap kaum muslimin Yang selalu istiqamah Berpegang teguh dengan Islam Ila yaumil qiyamah Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, tidak seperti biasanya pekan ulun malam Ahad kita biasa membahas tema tak kenal maka tak benci yaitu berkaitan dengan Syiah bukan Islam. Seperti alasan sebelum sampaikan maka kita ganti dulu materi dengan yang lain. <tuh> yang punya Al-Qur'an Android dan sudah download tafsir Ibnu Katsir monggo membaca bersama saya. Surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31. Dan pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita ingin menyebutkan syarat-syarat al-mutabah. Syarat-syarat al-mutabah. Ibadah kepada Allah subhanahu wa taala itu harus memenuhi persyaratan. Kalau ingin diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Dan syarat ini itu landasannya adalah persaksian kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah berkata Syekh Muhammad bin Shalih al di atas potongan pertama syahadat inilah dibangun sebuah ibadah dan ibadah itu ditujukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada potongan kedua syahadat ini kata beliau dibangun persyaratan ibadah yang lain yaitu harus mengikuti contoh dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa yang zahir, bisa yang batin. Semua hal yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, maka itu bagian dari ibadah. Ciri-cirinya satu: kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mengajarkan satu amalan, kalau Nabi Muhammad SAW perintahkan untuk mengerjakan satu amalan, maka itu ciri-ciri ibadah. Adanya sebuah perintah dua: ulun cepat, karena ini sudah kita sampaikan dua. Apabila ada janji pahala untuk perbuatan tertentu, berarti perbuatan tadi adalah ibadah. Tiga, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji seseorang yang melakukan perbuatan tertentu, maka itu ibadah. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu ini ibadah atau bukan, maka kita ketika beribadah hanya mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup harus cocok tuntunannya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak wafatkan Nabi Muhammad sampai Allah menyempurnakan syariatnya. Dan Allah mengutus para rasul ini khususnya Nabi kita Rasulullah sallallahu dan menurunkan kepada beliau Al-Qur'an supaya Allah disembah satu-satunya, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan supaya Allah disembah dengan cara yang Allah mau baik itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan cara yang kita mau bukan dengan cara yang kita bikin bukan dengan kreasi yang kita lakukan kemudian kita menganggap ini pasti Allah terima lawang ini baik kok ini pasti Allah terima kan yang melakukan banyak yang penting niat baik apalagi yang melakukan banyak Allah pasti terima. Tidak mungkin Allah tidak terima. Ini amal baik. Subhanallah. Baik bukan ukuran. Ikhlas saja tidak cukup. Cocok tuntunannya atau tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah masuk ranah ibadah jangan lakukan dulu itu kaedahnya Al aslu fil ibadah at tahrim. Ibadah itu asalnya haram. Jangan lakukan dulu maksudnya. Stop dulu. Sampai ada dalil yang memerintahkan, baik itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sabda Nabi Muhammad SAW, lain kasus kalau misalnya di luar perkara ibadah, apapun itu bentuknya, maka basicnya itu mubah, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, semua basicnya mubah, makanlah, minumlah, pakailah, semua mubah. Tapi begitu ada larangan, baru kita tinggalkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Diam dari banyak hal itu rahmat buat kita Allah mendiamkan banyak hal itu rahmat buat kita Kata Nabi Muhammad SAW wa an kafirin rahmatan lakum Kata Nabi Muhammad SAW di awalnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan keharaman-keharaman Maka jangan kamu melampauinya Dan yang orang haramkan itu sedikit yang Allah halalkan sangat banyak. Dan Allah banyak diamkan banyak hal. Rahmat buat kita. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana tebalnya Al-Qur'an jika semua yang halal Allah terangkan. Maka dalam perkara yang halal, dalam perkara yang halal, lakukan. Maka eh, perkara mubah di luar ibadah, perkara muamalah lakukan. Jangan kemudian nyusahin diri sendiri Dalam perkara di luar ibadah Nyari dalil juga ah, Ini susah ini Ya Mana dalilnya peci harus warna putih Enggak ada Bahkan mungkin lebih nyunah yang pakai peci warna hitam Nabi Muhammad sorbannya hitam Ya Walaupun beliau senang baju warna putih dan beliau menyarankan kita untuk memakai baju warna putih. Apalagi yang untuk sebagian kita kulitnya rada gelap putih. Iya. <tuh> <tuh> Kulit rada gelap, baju hitam pula. Pas tertawa banar kelihatan, wah menyeramkan. <tuh> Oke, okay. hadirin. Kalau perkara ibadah, maka jangan lakukan dulu. Sebelum ada perintah dan juga sebelum ada contoh. Baik itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala Atau perintah Nabi Muhammad dan contoh Nabi Muhammad Baru kita lakukan Ketika melakukannya pun Itu betul-betul yakni tanpa ada keraguan Dapat satu sabda Nabi Muhammad SAW Oh yakini jangan ada keraguan Jangan ada kemudian syubhat Seperti beberapa pertemuan yang lalu menyebutkan Orang itu mau menjalankan perintah kalau masuk akal dulu. Ini susah. Harus logis dulu. Ini susah. Tuh sampai muncrat tuh. Lakukan. Sekalipun perintah Nabi Muhammad, sekalipun larangan Nabi Muhammad satu, tidak masuk akal. Dua, sudah tidak relevan dengan zaman. Tiga, bagi sebagian orang mungkin tidak higienis. Tapi itu sabda Nabi Muhammad, bismillah itu bukti anda tunduk. Kenapa anda kemudian beralasan dengan e, harus masuk masuk akal dulu? Padahal selama ini anda umroh setiap tahun itu anda cium batu. Coba sebutkan logisnya di mana? Ada sih di Surabaya logis. Surabaya kantornya zelebor, logis namanya. Tapi S-nya dua. <coughs> Ketawa open tahu diante biasa beli lagunya jamrut ya. <laughs> yang inja, boomers tahu yang saya maksudkan. Oh, yang batuk tahu lagi. Biasa lagu power metal <laughs> Semuanya dari logis itu. S-nya dua tapi. Oke. Okay. Di mana kemudian masuk akalnya selama ini anda kemudian haji atau umroh misalnya berdesak-desakan, sikut kanan, sikut kiri untuk cium batu. <laughs> Tolong terangkan. Enggak bisa. Tidak masuk akal, Pak. Bayar mahal, Hah, Pak Haji Bambang. Larang lo, larang Pak Haji. Mahal kita bayar mau umroh ini. Udah gitu pian enggak ikut lagi. Ikut dong, tanggal 26 pergi nih. Masih sempat. Sempat enggak? Isan sempat, udah enggak sempat ya. Waduh. Ya tahun depan lah, kalau bisa ikut semua ya. Amin bawa pasangan kalau bisa artinya yang belum nikah nikah sekarang ngerti-ngerti lah bayar mahal ngantri lama iya kan udah bayar mahal ngantri lama sampai sana rebutan cium batu itu otak anda di mana itu tidak logis sebelum kita memikirkan hal ini Umar bin Khattab sudah mikir dan diajak bicara batu itu Ya, Hajar Aswad, hajar batu, Aswad hitam. Dulu warnanya putih. Kata Nabi Muhammad dulu warnanya putih. Menghitam karena dosa manusia. Bayangin. Ini perkara yang tidak masuk akal yang lain yang ulun sampaikan. Bagaimana dosa abstrak pian bisa kacak dosa pian? Enggak. Dosa kita enggak ada wujudnya bisa memberikan imbas pada para benda yang solid, pada batu. Tapi Nabi yang ngomong, saya percaya. Karena Nabi yang ngomong. Kata Umar bin Khattab, "Inni a'lamu annaka hajar. Lawla anni ra'aitu Rasulullah qabbala kama Aku tahu kamu cuma batu. Tidak ada manfaatnya, tidak ada madaratnya. Manfaat artinya dimintai ya tidak memberi nggak ada manfaatnya batu lain batu akik ada juga bang manfaatnya dijualnya amunang mencongkel batu hajar aswad ayo ha <laughs> hajar aswad itu bukan yang besar itu ya itu cuman casing cuman pengaman batunya itu ada di dalam kecil-kecil yang pernah menciumnya tahu Makanya kalau misalnya yang oh ini saya kayak pengen manasin pian biar pergi sebenarnya. Salah timingnya ini. Itu kalau pian yang pernah nyium, kalau bisa ketika kepala kita bisa masuk, itu jangan merem, Pak. Jangan merem. Lihat itu batu kecil-kecil padahal di dalamnya itu. Jadi begitu dapat pepijim, kada melihat pian batunya, itihi, oh ini sekali batunya lah. Hmm, tapi jangan lawas-lawas juga, ditarik kurang kepala pian. Wow begini batunya ya. Wow ada yang tarik sini tarik sini. Ya Allah. Badan di kanan kepala di kiri. Ya Allah. Sama kayak kemarin. Ada postingan duta besar negara mana gitu. Pengen jual mercinya cuma 100 juta. Wih, murah banget. Dan katanya setirnya sudah dipindah. Dari yani kiri ke kanan. 100 juta pak. Cuman gas sama personel semuanya masih di kiri. Wah ini gimana nyetirnya nih. Aduh, kurang ajar tuh postingan. Nah, kita udah seneng kan, wah merisi 100 juta nih. Setirnya katanya udah dipindah, wah wow, mantep nih. Tau-taunya pedalnya di situ semua. Ya Allah. Jelangkung mana, ya kau menjajak batisnya panjang. Ali Imron ayat 31, Pak. Oke. <tuh> Pembukaannya. Santai Pak, ini malam minggu Pak. Harusnya ngapel, tapi kita pengajian. Santai jadi. Dan biasanya kita bahas syiah. Jadi nggak usah serius-serius, santai aja dulu ya waktu di kampus itu kita bahas kelompok sesat eh bahas agama Yahudi Nasrani itu ada teman yang terkantuk-kantuk ya kata syekhnya eh nggak usah terlalu khusyuk kita bahas agama yang sesat kok katanya nggak usah terlalu khusyuk wah oh, itu langsung seperti ditempeleng ya dia ngantuk tapi dibilang khusyuk jangan terlalu khusyuk kita cuma bahas agama orang katanya Wah langsung ke dalam ampeh mengantuk. <gul> bagus ya, sindirannya bagus banget. <gul> ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kita akan sebutkan tafsir Ibn Kathir sedikit, baru masuk kepada fatwa Syaikh Muhammad bin Salutaimin tentang ayat ini. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, Jika kalian mencintai Allah Maka ikutilah aku Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala Akan mencintai kalian Dan mengampuni dosa-dosa kalian Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun lagi maha penyayang Perhatikan perkataan Syekh Al-Imam Al-Hafid Ibn Kathir Hadhi al-ayah al-karimah hakimatun ala kulli man idda'a wa ala tariqatil muhammadiyah ayat ini ayat yang mulia ini adalah menjadi hakim penentu pemutus untuk setiap orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak menapaki jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta Allah itu ikut Nabi Muhammad, itulah istilah al-ittiba' kita dapatkan. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Itulah kita dapatkan istilah al-ittiba' atau al-mutaba'ah. Syarat kedua ibadah itu akan Allah terima. Karena kalau beralasan dengan banyak, banyak bukan ukuran. Beralasan dengan baik, baik bukan ukuran persyaratan itu adalah Allah subhanahu ikhlas karena Allah dan cocok tuntunan itu baru diterima kan ada ya orang itu beralasan ketika mengamalkan satu amalan karena banyaknya yang melakukan tidak mungkin salah ini Ustaz kenapa yang melakukan wah banyak satu banjarmasin Ustaz melakukan ibadah yang A ini Masa semua mereka salah, kan gitu ya? Akhirnya, kemudian akal kita, iya juga ya, masa semua orang salah. Nah, itu kalau agama pakai perasaan mesti begitu, agama kalau pakai perasaan rusak semuanya. Agama kalau pakai istilah daripada-daripada, mendingan-mendingan rusak juga. Agama itu wahyu, firman Allah sabda Nabi Muhammad ikhlas karena Allah cocok tuntunan bukan karena banyaknya ya kalau misalnya kita beralasan dengan banyak kemudian pasti benar gimana dong ada nabi nggak punya pengikut berarti nabinya salah simpul kan kalau alasan kita bahwasanya banyak pasti benar berarti bagaimana kita menjawab ada nabi nggak punya pengikut nabi itu maksum nabi itu pasti menyampaikan semua firman Allah tapi nggak ada yang ada yang nggak punya pengikut Berarti dia salah? Enggak kan? Dia tetap benar, cuman umatnya doang yang nggak mau dengar. Nabi Muhammad diperlihatkan ada nabi pengikutnya nggak sampai 10, ada nabi pengikutnya cuma dua orang, ada nabi nggak punya pengikut. Kata para ulama, jumlah pengikut para nabi ini menunjukkan para nabi ini menyampaikan risalah, tapi ada yang mau dengar, ada yang tidak. Ada orang, ada orang yang Allah lapangkan untuk menerima hidayah, ada yang tidak. Tapi jumlah itu bukan patokannya. Jumlah bukan patokannya. Makanya kata Imam Ibnu uh, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, al jamaah ma ta'atillah wa, wa in Ini kaidah. Yang namanya jamaah, yang namanya jamaatul muslimin, itu segala yang mencocoki kebenaran, ketaatan kepada Allah. Walaupun kamu sedikit, walaupun kamu sendirian bahkan. Asal pian memang mengikuti sunnah Nabi Muhammad maka, pian di atas kebenaran, walaupun pian sedikit, bahkan mungkin walaupun pian di kampung itu cuma satu orang. Tapi jangan sampai, ya, kemudian Anda tidak berdakwah salah. Ini komunitas buruk, nih, komunitas buruk. Kemudian, ah, saya hijrah sajalah, seperti kata ustadz, karena komunitas saya buruk. Jangan, pian, dakwah dulu, tertolak, baru hijrah. Nabi Muhammad kan begitu. Beliau dakwah dulu, tertolak, baru beliau hijrah. Bukan langsung hijrah, bukan. Sampaikan dulu ilmu, coba dulu warnai. Pian turun ke masjid, tetangga di rumah. Pian melihat ini di rumah. Adzan maghrib pian lewat, inya masih berokok. Adzan maghrib pian tulap lewat, dia masih mengerjakan yang lain. Ada tuh di tempat ulun itu. Kayak jauh aja ya, di tempat ulun maksudnya di Dahlia waktu itu. Kayak jauh. Jadi Adhan sudah berkumandang. Paman ini masih ngerjain mobil. Karena bio bengkel. Wallah. Tidak ada... Bukannya nggak dengar ya, karena di Banjarmasin azan itu kanan kiri depan belakang. Ketika azan berkumandang sana sini, tapi tetap dengan ya ini dempul mobilnya wah di amplas. Karena sudah gelap, nyalain lampu, ngerjain sampai selesai. Berapa dapat duitnya? Anda kemudian berani tak meninggalkan ketaatan? Berapa fulusnya? Membujuri lempak itu ada 3 juta? Enggak pak, cuma ratusan ribu. Subhanallah. Tapi anda tinggalkan ketaatan sama Allah. Wah, maghrib itu waktunya kan pendek. Pian dampul sedikit, pian amplas sedikit. Allah wakbar, Allah wakbar. Isya, Subhanallah. Berapa memangnya fulus bisa kita dapatkan di dunia ini kok kemudian kita berani meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ayat. Kata beliau. Hadil al-ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a Allah wa ala tariqatil Ayat ini yang mulia ini Menjadi hakim, penentu, pemutus, bantahan Untuk orang-orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah Tapi dia menyalahi tariqah, menyalahi cara atau jalan Nabi Muhammad SAW Mengaku cinta Allah, tapi praktek kesehariannya tidak seperti Nabi Muhammad SAW Bahkan mengaku cinta Nabi Muhammad SAW Tapi prakteknya menyalahi Nabi Muhammad sendiri Yang pernah punya album cinta Rasul siapa? Enggak ada ya? Masa cuma saya doang yang beli? Ya Allah Oh, Ami pernah Mi, dari empat album itu Ada enggak lagu pujian untuk Abu Bakar, Umar, dan Uthman? Enggak ada Semuanya pujian buat Ali Pian nggak ngerasa itu album Syiah itu. Kami layangkan surat kepada penyanyi itu. Lu nggak enak sebutkan Hadat Alwi. Kami sebutkan surat. Tolong kalau anda bikin lagu dan puji-pujian, puji juga Abu Bakar, puji juga Umar, puji juga Uthman. Kita nggak mempermasalahkan musiknya ya. Kita tidak itu bahasan yang lain. Apalagi kemudian kan dimodifikasi. Ada campur rapnya lah. Macam-macam. Nama albumnya Cinta Rasul. Isinya, Ya Allah. Sama sahabat kurang ajar. Dan itu sahabat Rasul. Mengejek bagian dari agama Islam. Itu berarti mengejek Rasul dan Allah. Kan sering kita bahas. Sebagian orang yang kala itu mencela beberapa orang sahabat para para penghafal Al-Qur'an yang ikin, yang ingin ikut perang uh, perang apa waktu itu ya? Perang Tabuk. Yang sembilan orang itu, mereka mengejek beberapa orang sahabat, kami ya, tidak pernah lihat orang paling rakus makannya, paling takut kalau berperang dibandingkan mereka-mereka ini dengan mengisyaratkan beberapa orang sahabat yang ikut perang tapi dari kalangan para sahabat penghafal Al-Qur'an. Eh, didengarkan oleh seorang sahabat yang lain kata-kata kali ini saya akan bawa kepada Rasulullah. Ente sudah ngejek sahabat. Sampai berita ke Rasulullah dilaporkan pada Rasulullah, Rasulullah marah dan turun surah uh, ayat uh, uh, 65 surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadziru." Ta Qad kafartum ba'da imanikum Mereka minta maaf pada Nabi Muhammad SAW Sampai terseret-seret kuda Nabi Muhammad SAW Dan mereka mengatakan Innamakunna nakhudu wa nal'ab Rasul, kami cuma bersedau gurau Rasul, kami cuma main-main Waktu ngomong itu, nggak serius Turun ayat ini Katakan Umur Muhammad Apakah dengan Allah Dengan ayatnya Dan dengan Rasulnya, kalian mengejek Dan mengolok olok lah, mereka kan ngejek sahabat, nggak ngejek Allah, nggak ngejek agama Allah, nggak ngejek Rasulullah. Mereka cuma ngejek sahabat. Tapi ayat yang turun, apakah dengan Allah ayatnya, Rasulnya kalian mengejek? Artinya para sahabat ini mulia, bagian dari agama Anda mengejek mereka, Anda mengejek Rasul. Dengan tidak mencantumkan pujian kepada mereka, anda berarti kemudian mengejek mereka. Tinggal dibalik saja. Laku keras lagi waktu itu uh, sama penyanyi ciliknya itu. Sudah enggak cilik, sekarang udah gede, udah jadi akhwat. Sayang dia nggak ngaji sunnah ya. Maksudnya apa tuh nggak tahu? <guluh> Saya asal ngomong itu. Sulis namanya ya. Itu nama pendek, nama aslinya Sulistio sadar <laughs> canda sulis namanya perempuan sulis, cowok sulistio cowok dong ngabur oke okay. fa innahu kafibun fi da'wahu fi nafsi al-amr hatta yattabi al-shar al-muhammadi wa al-din al-nabawi fi jamii aqwalihi wa af'alihi perhatikan perkataan imam nugatsir Ayat ini, ayat yang mulia ini, sebagai pemutus bantahan untuk orang-orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah, tapi dia tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka, orang-orang yang mengaku seperti ini, mereka berdusta pada pengakuannya sampai dia kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam perkataan dan perbuatan beliau: "Baru Anda cinta Allah." Kalau anda mengikuti Nabi Muhammad Baru itu namanya anda cinta Allah Dan pahalanya kan luar biasa Allah akan cintai kalian Dan mengampuni dosa-dosa kalian Dua, orang yang mengikuti Nabi Muhammad Itu satu, dicintai Allah Dua, Allah ampuni dosa Pak, jangan anggap remeh Menjalankan sunnah itu Dosa pian bisa hapus pak Jenggot yang pian pakai itu Pepaculan lo. No? Kada bapaculan kah? Ulun bapaculan Knockdown ini pak Jenggot yang pian pelihara itu Pakaian nyunah yang kemudian pian pakai itu Atau ibadah-ibadah sunnah yang pian lakukan itu Pian kira cuma melakukan begitu saja Allah ampuni dosa pak Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad itu menghapuskan dosa dan subhanallah pian tidak perlu repot. Biarkan ini panjang, selesai. Tiap saat bergulir pahala itu. Pernah ya Syekh Muhammad bin Shaluh ditanya, "Syekh, di kampung kami itu ada dua orang. Hafalannya sama, ngajinya sama, tapi yang satu itu memelihara jenggot, merokok. Yang satu itu cukur jenggot, tapi nggak ngerokok. Mana Syekh yang kami harus pilih? Yang memelihara jenggot walaupun dia ngerokok?" Kenapa? Karena ketika sholat gak bakal dia ngerokok Tapi ketika sholat dia menjalankan sunnah Kalau kita ikut pendapat sunnah Belum pribadi ikut pendapat wajib Tapi yang mencukur Itu ketika sholat dia maksiat sama rasul Kan gitu Sampai seperti itu jawaban Syekh Muhammad bin Sama-sama hafalannya Sama-sama ngajinya bagus Tapi yang satu menjalankan sunnah Yang satu tidak Padahal yang satu jalan-jalan sana -jalan cuma ngerokok dia. Pas sudah ikhoma, rokoknya mati isidin. Karena masih panjang. Anak telinga, cess. Engken mana? Mun sudah dia mau buang ya lagi ada jenang lain. Enggak, masih sisa nih. Mubazir itu temannya syaitan. Kurang ajar, pakai ayat juga dia. Waduh. Anak sini ya, Imam Sidin. Des. Pas takbir tegawil rokoknya. Tak. Gugur ke baju. Goyang-goyang dia. Yang namanya makmum itu cuma tahu sabda Nabi Muhammad imam itu ada untuk diikuti. <guluh> itu yang ada di benang makmum. <guluh> imam itu ada untuk diikuti. Ya Pak, Anda kalau misalnya yakni ada imam, Anda salat di belakang imam yang kunut, Anda kunut, Pak itu kalau ya. bahkan luna ikut angkat tangan karena imu ada untuk diikuti itu yang ada di benak kaum muslimin wah goyang goyang nih wah semasjidan semasjidan ya Pian bisa bayangkan <laughs> ya allah semasjidan dari baju gugur ke selawar Pian bisa bayangkan gimana goyangannya ya allah rusak itu ibadah ya gara-gara rokok ya oke okay, lanjutkan <laughs> santai santai ini malam minggu harusnya ngapel <coughs> Fa fi dawahu fi amri hatta al wa nabawi fi af'ali. Maka orang yang mengaku-ngaku tapi kemudian tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, maka dia telah berdusta pada pengakuannya. Sampai dia kemudian mengikuti syariat Nabi Muhammad agama Nabi Muhammad dalam perkataan dan perbuatan dia. Wallahu a'lam bisa. Berikut uh, perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berkaitan dengan syarat-syarat mutabaah. Kalau betul-betul pengen pas sama yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini nih. Kayak ini kayak pas susunya nih. Yuh, mantap. Hmm. PN gak disediain kopi ya? Ya Allah, panitia ini gimana sih? Saya disediain kopi PN cuma air putih ya? Eh, air putih lebih sehat pak, air putih <laughs> Oke, kita lanjutkan ya Tadi subuh, yang hadir siapa? Cuma di Indonesia, cappuccino itu dicampur dengan yang unik <laughs> Dulu kan kopi susu, oke okay lah kopi susu gitu ya ini, ini torabi, apa nih, torabika lagi, ini ya uh, moka itu berarti kopi campur coklat. Oke okay lah, no problem. Cincau, ya Allah. kopi campur cincau. Itu orang Itali kalau kesini kaget dia, ya Allah. Ini produk nomor satu di tempat kami Itali. Cappuccino itu artinya adalah perempuan cantik atau bidadari, dicampur sama cincau. Indonesia, unik Indonesia emang saking uniknya rumah makan itu ada yang namanya apa ya Mi setan apa ya di jalan japri jam-jam oh mie iblis ya Allah <tik> pak nggak apa-apa anda punya nama unik ya nggak apa-apa anda punya nama unik tapi eh, jangan kemudian nama yang eh, seperti membuat iblis dan setan itu kayak teman dia musuh pak harus kita musuhi ada lagi rawan setan juga rawan setan di Surabaya. Kayaknya di Banjar ada cabangnya, ada cabangnya. Itu Pak makannya nggak boleh Bismillah Pak. Pin kalau Bismillah itu rawannya nggak enak, setannya kabur. Wih, Mbak, kenapa Mas? Ini kok hambar ya? Katanya rawan paling enak. Mas tadi Bismillah. Ya. Iya, wah setannya kabur Mas. Kurang asing. Ya Allah. Susah ya pengen makan enggak nyalanin sunnah. Orang harus bismillah ya. Ya sudah Pak, serius Pak, serius. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Wa liya'lama ayyuhal ikhwah an al la tatahaqqaqu illa idza kana al muwafiqan lis syari'ati fi umurin sittah. Ketahuilah wahai saudaraku kata beliau bahwasanya al mutaba'ah mengikuti Nabi Muhammad Tidak akan terwujud kecuali Amal itu mencocoki syariat beliau SAW, Dalam enam perkara Muncul pertanyaan Ustadz, enam perkara ini siapa yang ngajarin? Apakah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang menyebutkan? Enggak Banyak hal dalam syariat Islam Nabi Muhammad tidak sebutkan Tapi itu adalah hasil penelitian para ulama Kemudian mereka bikin Bolehkah? Boleh Kenapa? Untuk memudahkan kita memahami syariat ini Kaedah-kaedah fikih yang dibuat oleh Imam Syafi'i Untuk memudahkan kita belajar Usul-usul fikih yang dibuat oleh Imam Syafi'i Untuk mudah kita belajar Bahkan hukum syari'i yang lima itu Tidak disebutkan detailnya dari Allah atau Nabi Muhammad Tapi disadu dari firman dan sabda Menghasilkan lima hukum ini Ada wajib Kemudian turun levelnya sunnah ada haram, turun levelnya, makruh, dan mubah. Semuanya ini silahkan pencari. Tidak ada keterangan detail. Ini semua hasil istiqra. Ini semuanya hasil penelitian. Keluarlah lima hukum ini. Dipahami dari firman Allah, ini sebuah keharaman. Dipahami dari Sabda Muhammad, oh ini bukan haram. Tapi turun level menjadi makruh. Dipahami, dipahami. Para ulama. Dan ini sah. Boleh. No problem. Untuk memudahkan semua, kita belajar. Ingat ya, tidak semua laki-laki, uh, tidak semua, <laughs> tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad, kemudian ketika ada di zaman kita, langsung kita katakan, "Wah, nih enggak boleh, entah dulu." Tidak semua yang tidak Nabi Muhammad lakukan, kemudian di zaman kita ada, langsung kita katakan, "Wah, ini perkara baru nih." Perhatikan sesuatu itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad kemungkinannya tiga kemungkinannya tiga kalau empat itu bini ya ini tiga <laughs> yang ketawa itu kayaknya mau praktek satu ketika Nabi Muhammad tidak melakukan suatu bisa saja karena ketika dilakukan akan menimbulkan fitnah makanya Nabi Muhammad tinggalkan Contoh, beliau tidak merubah Ka'bah ke bentuk aslinya Nabi Ibrahim membangun. Contoh, beliau tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul karena jelas dia adalah pemimpinnya orang-orang munafikin, kemunafikan yang besar, kemunafikan yang akidah. Artinya ini orang kafir sebenarnya, cuma menampakkan ke Islam. Nabi Muhammad tahu pak, tapi sebagian para sahabat nggak tahu. Kalau beliau bunuh, terjadi fitnah bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya. Itu nanti yang tersebar. Muhammad membunuh sahabatnya. Lawang dia Muslim, tampilannya Nabi Muhammad nggak bunuh. Ka'bah juga tidak beliau rubah sampai ke karena takut adzan dulu ya. Oke okay, adzan. Sudah adzan bukan? Oh, sebentar lagi. Oke. Okay. Itu Nabi Muhammad tinggalkan karena takutnya. Dua, Nabi Muhammad tinggalkan karena memang belum dibutuhkan. Perhatikan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW itu karena belum dibutuhkan. Contoh: grammar bahasa Arab tidak ada di zaman Nabi Muhammad, kemudian pelajaran-pelajaran atau buku menerangkan tentang tata cara bahasa Arab. Enggak, adanya kapan di zaman Ali. Kenapa? Karena waktu itu dibutuhkan. Kenapa? Banyak orang non Arab masuk Islam dan mereka ingin belajar Islam. Akhirnya asa Arab ini harus dibuat tatanannya. Ada nahunya, ada sorofnya, ada imlaknya, ada arut wal kofiyanya, ada ada banyak ilmu. Kenapa? Untuk memahami Firman, untuk memahami sabda. Zaman Nabi Muhammad belum butuh, orang semuanya Arab. Tiga, Nabi Muhammad tinggalkan karena memang itu syariat. Nah, ini pembahasan kita nih. Nabi Muhammad tinggalkan karena memang itu syariat. Contoh, tidak ada azan, tidak ada iqamah ketika Idul Fitri, Idul Adha. Kalau dibutuhkan, weh, sangat dibutuhkan untuk mengingatkan orang. Eh, ini sekarang sudah ngumpul di lapangan nih, ya Allah Akbar, Allah Akbar. Kenapa? Sudah mau sholat. Butuh kita untuk adzan dan iqamah ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan kalau misalnya kita pikirkan apakah nanti akan timbul fitnah? Enggak. Kalau itu Islam sudah jaya. Kapan? Yani disyariatkannya ini yani azan. Tahun kedua hijriah. Bukan begitu? Iya. Tahun kedua hijriah ya. sudah di Madinah. Sudah mantap. Tidak ada fitnah lagi. Sekalipun ada, sekalipun ada azan, kaum muslimin siap. Enggak apa-apa. Lain kayak tadi misalnya Nabi Muhammad tinggalkan merubah Ka'bah. Itu muslimin belum siap. Dan nanti mungkin pemimpin-pemimpin setelah Nabi Muhammad akan memiliki wewenang yang sama. Nabi aja merubah bentuk Ka'bah, kita juga rubah. Malik Fahad merubah, Raja Abdullah merubah, Raja Salman juga merubah antar. Wah, hancur nih Ka'bah nih. Nanti pakai renda-renda, warnanya pink, ada bling-bling. Wah, hancur Ka'bah kita ini. Kenapa? Karena menurut selera, si raja. Jangan usah, nggak usah pakai kisah deh. Saya pengen polos, yang original. Lu kate ayam original. Tidak usah pakai kisah. Ya, susah. Nabi Muhammad subhanallah, beliau penuh hikmah. Yang ketiga ini bahasan kita. Nabi Muhammad tinggalkan karena memang syariat. Karena memang tidak disyariatkan. Tidak ada adhan, tidak ada iqamah. Maka kita tidak lakukan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya'lam ayu al-ikhwah. La illa li fi Ketahuilah wahai saudaraku Sesungguhnya al-mutaba'ah Mengikuti Nabi Muhammad SAW Tidak akan terwujud Kecuali apabila Amal tersebut Mencocoki syariat beliau SAW Dalam enam hal Satu Sebab ibadah Faidah al insanu lillahi ibadatan bisa laisa syar'iyan, bid'atun mardudatun Maka apabila seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah yang dibarangi dengan salah satu sebab yang tidak syar'i, tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad sebab tersebut, maka ibadah tersebut tertolak Misalu dhalik contohnya Anna ba'dan nasi yuhyi laylata sabi'a wal ishru'a As-sabi'a wal ishrin Min rajab bihujjah Annaha laylah allati urija fiha Bi rasulillah s.a.w Sebagian manusia Menghidupkan malam 27 rajab Menghidupkan malam 27 rajab dengan sholat, dengan doa dan macam-macam mm -hmm. bihujjah dengan hujah atau dalil bahwasanya di malam itu Nabi Muhammad merojkan ke langit Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Kenapa mereka menghidupkan malam 27 Rajab? Sebabnya karena ini malam Nabi Muhammad mi'raj. Contoh simpel yang lain, Orang sholat dua rakaat di teras. Hujahnya, ini sama kayak masjid, maka saya sholat tahiyatul teras dua rakaat. Ini nih, ada enggak sebab begini nih? Nabi Muhammad ajarkan, "Jika kalian mau masuk rumah, maka sholatlah kalian dua rakaat sebelum masuk rumah." Ada enggak? Kalau tidak ada sebab itu, maka ibadahnya tertolak. Karena ibadah yang dia lakukan itu dibarengi dengan salah satu sebab. Sebabnya ini Nabi Muhammad nggak pernah ajarkan. Contoh di sini beliau sebutkan orang menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah. Ibadahnya nggak ada masalah ya. Ibadahnya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika sebab yang mereka sertakan untuk ibadah tersebut Nabi Muhammad nggak pernah ajarkan, jadilah masalah. Kalau orang biasanya, biasanya menghidupkan malam atau setiap malam dia biasanya tahajud, ya tahajud aja. mau malam apa ke? kebetulan mungkin malam itu malam 27 rajab, bukan karena malam 27 rajab dia harus malam. Kenapa? Karena dia memang biasa sholat malam. Enggak lupa sebelumnya dia posting dulu, Hehehehe. gitu ya. riak terselubung. aduh, enggak bisa tidur nih salat tahajud ah wow, ria terselubung itu waduh, pasang status lah alhamdulillah setelah saya ke klinik tongseng maka saya tidak susah tidur tapi nggak bisa tidur lagi kan ya Allah klinik tongseng dulu rame ya iklan gitu ya klinik-klinik macam-macam itu Dustainya. ada nang suara, ada suah lo, pian lo. Alam ya. Mungkin ada juga yang sembuh ya. Ada juga yang sembuh mungkin. Karena memang pengobatan Cina itu dari zaman Wong Fei Hong. Dari zaman Jet Li. <laughs> itu tabib muslim katanya ya. Perlu ditelusuri itu. Pengobatan Cina itu memang dahsyat. Sebagian manusia menghidupkan malam 27 Rajab dengan sholat malam dan ibadah yang lainnya. Dengan hujjah, dengan alasan bahwasanya ini adalah malam dimikrotskannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fathahjud ibadah, walakin lama qur'an biha sababu kana bid'atan, liannahu bana hadi ibadah ala sababin lam yathbut syar'an. Tahajud adalah ibadah. Tapi ketika dia barengi dengan salah satu sebab Karena ini malam 27 rajab Maka sebabnya ini Tapi Muhammad tidak pernah ajarkan Tahajudnya no problem Tapi ketika anda barengi dengan sebab Yang tidak disyariatkan Jadi masalah Kenapa? Percuma Enggak cocok tuntunan Dua Al-jinsu Jenis ibadah Fala buda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lis fi jinsiha. Maka ibadah itu harus mencocoki Nabi Muhammad SAW syariat Nabi Muhammad SAW pada jenisnya. Fala ta'bada insanu lillahi bi-ibadatin lam yusra' jinsuha fahiya ghayru maqbulah. Maka, apabila seorang hamba menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah ibadah yang jenisnya tidak pernah disyariatkan, maka ibadahnya "Roh maqbulah, tertolak. Misalul dzalik contohnya adalah tertolak. Misal, rajulun Yeru Makbullah" tertolak. Misal, "Roh Yeru Okay. Contohnya adalah seseorang menyembelih sembelian udhiyah atau kurban tapi jenisnya kuda. Kuda liar lagi. Itu pak susu kuda liar itu meresnya gimana ya? Kan dia liar pak. Nangkepnya aja susah, apalagi meresnya. Pak Musa, itu gimana caranya Bukan di tempat pian ya. Sesuka dia lihat di mana? Di NTT ya. Eh Sumbawa ya. Sumbawa NTB berarti. NTT? Iya. Ah itu tuh. Gimana merasnya tuh? Kan kudanya liar. Yang kadang-kadang sapi ya, sapi diam aja kadang-kadang merasnya susah, ini liar. Ya Allah. Makanya mahal, Pak. Belum pernah beli soalnya. Mahal. Lagi lari diperos ya Allah. Kan bececeran ke sana sini mending peros langsung masukin mulut aja. Dodot langsung gitu. Lu <laughs> ketawa aja di dalamnya. Jenis. jenis. Seseorang menyembelih udhiyah tapi kuda. Daging kuda halal tidak? Halal. Daging kuda itu halal. Yang haram itu keledai jinak. Ya, peranakannya kuda. Yang haram itu keledai jinak. Kenapa? eh uh, uh, keledai itu uh, binatang yang apa ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya pasti ada kelebihan apa ada kekurangan dia di antara binatang yang sangat taat sekali manut sekali kalau keledai itu cuman dia bodoh sekali sampai Allah menyebutkan permisalan orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan sama seperti keledai bawa buku bawa kitab-kitab isinya ilmu tapi dia nggak tahu isinya pian bawa keledai nih dari pemurus ke tempat Haji Bambang, sana permata bunda. Sekali, set, sore, set, dua kali. Besoknya pian lepas, nggak bisa pak. Kucing pian begitu kan mungkin bisa. Cing ke permata bunda, sana dia. Dia nyaut dia, sana dia. Sampai ke rumah Haji Bambang. Pak Haji, sampai ke kucing lun Sampai tat, garfil. <tuh. tuh>. Tapi kalau keledai, ya Allah. Pak Haji, pesanan keledai pian sampai kau sudah? Nah, keledai sampai tetap ya. Apabila jalannya, bisukan tadi, ya Allah ini sudah tengah malam. Ya Allah, totonya keledainya ke banjar baru. Dia bodoh dia. Tapi sampai ya Allah menyebutkan suara paling buruk itu suaranya keledai. Tapi ingat pasti ada hikmah di balik penciptaan keledai. Contohnya ya untuk safar dia di antara yang paling taat binatang. Cuman dia bodoh. Nah, kenapa dilarang? Alasan kata para ulama, daging binatang yang kita makan itu sedikit banyak berimbas ke yang memakan. Nabi Muhammad melarang memakan binatang-binatang binatang buas. Binatang buas itu satu, yang bertaring. Dua, yang menyerang manusia. Tiga, yang makan daging. Empat, banyak definisi para ulama tentang binatang buas. Kenapa kita dilarang? Itu karena sedikit banyak sifat binatang yang daging yang kita makan itu berimbas kepada yang memakan. Anda suka makan buaya? Hm, jadi, buaya darat, kamu <laughs> yang suka itu, yang suka bodoh-bodohin perempuan itu. Playboy, coba cek, mungkin dia suka makan sate buaya. Kenapa ya? Padahal, ya, kalau di Jakarta itu. Jakarta itu, kalau orang mau ngelamar perempuan, itu bawa roti buaya. Buaya itu simbol kesetiaan. Ya, buaya kalau sudah nikah dengan satu betina, dia enggak akan kepada yang lainnya. Satu itu sampai mati. Huh, buaya. Tapi istilahnya kenapa berubah ya, sejak ada uh, Maya Estianti itu. Buaya darat. Buaya itu simbol kesetiaan. Eh, kita bicara dagingnya ya. Dagingnya itu bisa berimbas kepada pemakannya. Dulu waktu kita belajar ya Belum lupa nama syekhnya Pelajaran juga lupa yang jelas salah satu syekh Dulu kami Orang-orang Arab Kenapa kami sangat pemberani Kenapa sih? Karena daging yang kami makan adalah daging onta. Dia kuat di padang pasir. Dia kuat nahan minum. Serba kuat pokoknya. Sampai Allah sebutkan contohnya di Quran adalah keajaiban penciptaan onta. Onta itu subhanallah banyak yang ini keajaiban onta. Oke. Okay. Oh, sah? kenapa sekarang sudah lama? Sekarang kami makan ayam sama kayak kalian. -kaya. <laughs> Karena ayam lemah. <laughs> Aduh. Jangan ya, tinggalkan ya. Enggak perlu penasaran sama ekstrim kuliner, enggak perlu. Yang nikmat-nikmat banyak itu sinyal Zid ngerti-ngerti habis ini kita kemana makan maksudnya ngerti-ngerti Bang Terlanjutkan lanjutkan ya Pak contohnya seseorang yang menyembelih kuda untuk udhiyah atau kurban maka kurbannya tidak diterima kenapa li'annahu fil jins karena dia menyalahi syariat Nabi Muhammad dalam jenisnya karena yang disyariatkan, jenis binatang ketika dikurbankan itu cuma tiga: onta, sapi, kambing. Cukup, itu jenis sama seperti e, zakat fitrah. Itu ibadah jenis, Pak. Zakat fitrah itu ibadah jenis. Nabi Muhammad ajarkan kita untuk zakat. Hehehe. Jadi, zakat fitrah ya, jenis makanan. Makanan negeri itu berhubung, yakni e, makanan pokok kita nasi ya kita yakni zakat fitrahnya beras di kota tertentu mungkin uh, sagu dia ya, di tempat lain mungkin jagung di Amerika mungkin burger kita nggak tahu ya yang jelas makanan negeri itu jenis tapi tat masa nggak boleh diuangkan bukannya nggak boleh di zaman nabi Muhammad ada uang zaman nabi Muhammad ada uang untuk transaksi jual beli. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak uangkan zakat fitrahnya? Nah, ini penting. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan jenis makanan. Kalau misalnya ada fatwa di akhir-akhir ini memperbolehkan dengan persyaratan-persyaratan. Kenapa? Terkadang orang fakir miskin memang butuhnya itu mentahnya itu. Mereka sangat butuhnya itu memang fulusnya. khilaf di kalangan para ulama. Ulun tidak perlu masuk. yang jelas, Orang ini ibadahnya tidak sah kenapa? Menyalahi syariat dalam jenisnya. Amun ayam pangtat kuda aja kada boleh, pian betakun ayam. Kuda nggak boleh, apalagi kemudian kurban pakai ayam. Oke itu kah? Berarti hintalunya bang? Apalagi hintalunya ya Allah, ayamnya aja nggak boleh. Orang kadang-kadang ngotot ya, udah ngotot ngoyo. Pintau orang ngotot dan ngoyo. Jadi pakai salon pas banyak sini sama pegang barbel, ngotot sama ngoyo. Masang koyo maksudnya. Ya Allah, jangan ya. Enggak mampu ya sudah. Anda sudah keluarkan nafkah untuk diri Anda, sudah istri sudah, anak sudah. Tak tersisa kurang lebih satu setengah sampai dua juta. Kurban. Berarti Anda mampu. Kalau misalnya setelah semua nafkah kita keluarkan, kita untuk pribadi kita pribadi sudah gitu ya istri juga sudah tasnya beberapa gitu kita belikan tas kresek tuh untuk kita pribadi sudah gitu ya ada iPad, iPhone, apa iPhone, iPad segala macam pokoknya anak-anak sudah semua tak tahunya nggak ada sisa berarti anda nggak mampu susah nih orang nih beli-beli iPhone bisa tapi nggak bisa kurban <laughs> jadi batas kemampuan itu kalau sudah kita nafkahkan dan masih bersisa masih bersisa. Ingat ya, kita hari Kamis yang lalu bahas tentang keutamaan sedekah yang sunnah aja, yang sunnah aja pahalanya luar biasa. Orang mati itu kalau misalnya dipersilahkan hidup lagi itu pengen sedekah pak, pengen sedekah. Ya Rabbi, ilah al munafiqun ayat 10 Ya Allah jika saja engkau ulur aku waktu sebab barang sedikit lagi untuk hidup kembali di dunia, aku ingin bersedekah. Kata Syekh uh, siapa kemarin Mahir Al Muaykili. Ini tweet beliau ya, tweet beliau. Kenapa dia kemudian tidak mengatakan saya ingin hidup lagi, pengen sholat, saya ingin hidup lagi, pengen zakat, enggak, saya pengen sedekah. Kata para ulama karena orang yang meninggal tahu keutamaan sedekah setiap hari meninggal. Wih, rupanya luar biasa sedekah ini. Maka bersedekahlah Bersedekahlah juga atas nama orang yang anda cintai Itu yang mereka sedang butuhkan sekarang Di kuburan sana Bapak anda, ibu anda Atau siapapun keluarga anda Atau teman karib anda sudah meninggal Dia sekarang itu butuh doa Dan juga nih Kalau kita pengen beramal untuk dia Itu sedekah Enggak perlu jauh-jauh Celengan ada tuh tuh Enggak perlu jauh-jauh jika sedekah saja seperti itu, apalagi kemudian kita menjalankan yang wajib, kata Syekh Muhammad bin iman akan jauh lebih bertambah ketika seorang mendahulukan wajib dibandingkan yang sunnah yang sudah memenuhi persyaratan zakat. Keluarkan, Pak, keluarkan, karena itu akan menambahkan iman dan itu akan mensucikan harta. Sedikit banyak harta kita pasti tercampur dengan perkara yang tidak baik, bukan begitu? Iya, sucikan dengan zakat. Namanya saja zakat, zaka, zakat, kesucian. Karena memang itu pengsuci jiwa. Sedekah juga mengsucikan jiwa dan hati. Orang yang biasa bersedekah biasanya rata-rata akhlaknya dermawan dan murah hati. Gampang memberi. Orang yang sering maksiat hitam hatinya eh boro-boro nggak -boro, bakal dia zakat yang ada pelit kenapa hatinya udah hitam kenapa karena banyaknya maksiat yang dia lakukan menghitam hatinya selanjutnya yang ketiga al qadru jumlah atau kadar falau arada insan ayazida salatan

kalau misalnya seseorang karena semangatnya gitu ya, karena dia masih muda gitu ya, saya pengen sehari sholat tujuh waktu, eh, mantap. Yang lima waktu mas ke masjid, enggak sih, wah ngapain? Yang lima waktu aja nggak ke masjid, pengen tujuh waktu. Ini dia betul-betul lagi semangat, sholat lima waktu semuanya di masjid. Selalu di masjid dia Dia marbot Hatinya terpaut dengan masjid dia Handphonenya ketinggalan di masjid Oke okay, dia ke masjid terus Padahal rumahnya jauh Rumahnya di banjar baru Solatnya di masjid Imam Syafi woi top Bensinnya berapa tuh Tapi dia ingin mengincar pahala Walaupun gak nyunah ya Sunnah itu solat di masjid terdekat Itu yang sunnah Oke okay. Saking semangatnya ah Lima waktu ini saya sudah mampu Saya pengen sempurnakan Saya pengen tujuh waktu Masya Allah Dia tambahi mungkin Yang waktu duha itu bagi dia wajib Ketika orang tidur siang-siang tuh antara dur asar dia juga sholat Tapi dia katakan ini wajib Diterima? Enggak Kenapa? Karena syariat sudah menentukan sehari lima waktu ini aja kita keteteran. Subuh kadang ketiduran. Zuhur kebablasan, rapat. Asar terlambat. Kenapa? Pulang kerja. Maghrib Isya ketiduran, udah capek. Itu yang lima waktu aja, wah ngelesnya macam-macam. Kata beliau, wa mim aula dan lebih parah lagi kalau misalnya seseorang ingin sholat zuhur lima rakaat. Wah, ini lebih parah lagi. Apa? Ini angka. Ini jumlah. Ini takaran. Nabi Muhammad ajarkan sehari lima kali. Nabi Muhammad ajarkan zuhur empat asar, empat maghrib, tiga, dan seterusnya. Maka kalau seseorang kemudian merubah, ikhlas nih Pak, ikhlas. Lillahi ta'ala Pak, saya pokoknya sholat subuh itu sepuluh rakaat. Kenapa? Ikhlas. Mampu saya, wos oh, lagi semangat kok bangun pagi kan lagi seger tat. Masa cuma dua, sepuluh saya bisa tat. Yo, jadi imam sepuluh sini. Gak ada makmumnya. Gak ada makmumnya sini sepuluh. Apalagi bacanya terbata-bata. <laughs> Jangan dilanjutkan, itu punchline udah lewat beberapa kali. Subhanallah, kita lanjutkan. Belum biasa contohkan juga dengan zikir ya. Jumlah zikir setelah salat, wirid setelah sholat itu. Yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Lakukan itu cukup. Nabi Muhammad ajarkan jumlah. Nabi Muhammad ajarkan angka. Tapi kalau misalnya Nabi Muhammad menyebutkan secara mutlak, maka boleh berapapun. Ya. Contoh misalnya seperti Subhanallah wa bihamdi Nabi Muhammad sebutkan seratus Barang siapa yang mengatakan Subhanallah wa bihamdi Bukan subhanallah tambahan il adim gak Subhanallah wa bihamdi saja Hadis yang lain ini Barang siapa mengatakan subhanallah wa bihamdi Sehari seratus kali Nabi Muhammad ajarkan angka bukan Ya jumlah Huttot <tuh> lahu khotoyahu Walau kana zabadil bahar Diampuni untuknya dosa-dosanya semuanya Walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan Masya Allah Ini diantara contoh amal ringan pahala besar Nih zikir ini Hadis sahih Subhanallah bihamdi Jangan juga ditawar-tawar pak 100 tat ya Berarti setiap imbah sembahyang 20 Jangan nawar Subhanallah bihamdi 5 menit selesai

Double pedal soalnya <laughs> Udah selesai dss, Ada simbalnya dia Ya Allah Kita lanjutkan ya Mohon maaf ya Masa lalu Tersisa sedikit Oke okay. Itu Ya masa lalu lah Daripada sekarang Masa gitu hmm. Yang keempat al kaifiyah cara. Falau anna rojulan tawadda'a Fabada'a bi ghusli rijlaihi Thumma masa'a ala ra'sihi Thumma ghusala yadaihi Thumma wajhahu Fanaqul wuduhu batilun Li'annahu mukhalifun li syari'i fil kaifiyah Yang keempat Kalau ibadah kita pengen cocok sama tuntunan Nabi Muhammad SAW Cara Apabila seorang laki-laki, perempuan juga wudhu, kemudian dia mulai tata cara wudhunya dengan mencuci kakinya, kedua kakinya batis dulu, kemudian dia yakni mengusap kepalanya, kemudian dia mencuci kedua tangannya sampai siku, kemudian terakhir baru dia basuh wajahnya. Maka kami katakan kata syekh, wudhunya batil, bukan cuma haram, batil, batal, beda ya. Antara haram, batil, dan sah itu beda. Bukan cuma haram, menyalahi syariat Nabi Muhammad haram, tapi di dalam perkara yang sama dia batil. Kan ada perkara yang haram, tapi sah. Jual beli, tapi dengan cara gish. Jual beli, tapi curang. Haram, jual beli curang, tapi transaksinya sah. Di beda ya. Zid, ini jam tangan, wow asli Zid. Padahal misalnya KW gitu ya, asli. Saya gish, saya curang, dibeli sama Yazid. Mau besaran misalnya malah seribu, dia jual, eh dia beli sejuta. Sahkah transaksi sah? Tapi saya dosa, karena itu perkara yang haram. Sudah kita bahas kemarin di Samsat ya. Kita bahas sedikit kemarin di Samsat tentang sedikit kaidah usul fikih. Oke, okay, kita lanjutkan. Yang kelima, zaman zaman atau waktu. <tuh> Contoh, jika seorang laki-laki udhiyah -laki melakukan udhiyah, menyembelih kurban, tapi di awal dzulhijjah tanggal 1 gitu ya, maka sembelihannya tidak diterima Jangankan tanggal 1 Tanggal 10 saja Tapi seseorang itu menyembelihnya sebelum sholat nggak diterima Kata Nabi Muhammad itu sembelihan biasa Bukan kurban Apalagi menyembelihnya tanggal Yani 1 Mafia kambing Yang ada di Madinah itu Itu begini praktiknya Kambing itu di awal-awal Dhul Hijjah Harganya standar Bisa 200 Paling mahal 250 real Di awal-awal Tapi kalau misalnya pada hari hanya Itu 100 dolar 375 real Jadi pian yang naik haji Kemudian Mafia ini datang Biasanya orang banjar sih Iya yeah. Aduh Mafianya orang banjar Orang banjar sama Madura Dua Dua Orang banjar sama Madura Mafia kambing jamaah haji dibodohi sama mereka ya Allah. Dulu pak, weh teman-teman itu bahkan Ustadz Abdul Taslim itu mau berantem soal beginian. Kenapa? Karena dia beberkan hakikatnya. Di antara waktu itu yang beliau beberkan adalah tentang bahwasanya haji ifrat itu tidak ada sembelihan. Haji yang jenis ifrat, haji saja, itu tidak ada kewajiban kita menyembelih dam. Artinya tidak ada sembelihan. Tapi orang-orang yang pergi nih, orang-orang jet set ini, kalau sudah tidurnya di Hilton itu, ah, itu pasti orang artis lah. Artinya yang e, misalnya naik haji itu 50, dia udah yang kelas 100 juta pokoknya. Tapi tetap dibodohi. Kenapa mereka melaksanakan haji ifrod? Karena datangnya kan mepet. Mereka kan orang jet set ya. Orang sibuk. Datang ke Mekah itu ya pada hari hanya saja. Uh, haji dimulai tanggal 8 berakhir ke uh, D 13. Itu mereka datang bisa tanggal 6 atau 7. Mepet sekali, nggak bakal bisa umroh, nggak bakal bisa umroh. Mesti langsung ibadah hajinya. Artinya jenis hajinya adalah ifrot haji saja. Dan itu tidak ada sembelihan. Tapi mereka kenakan sembelihan. Satu orang harus bayar 100 dolar. Padahal hajinya ifrot. Dibongkar sama Ustadz Abdul Taslim. Wih, Ribut sama yang punya travel Kenapa? Karena jamaah merasa dibodohi Karena ditarik bahasa Ditarik bahasa masing-masing 100 dolar Pian bayangkan 100 dolar Kari satu pesawat 450 orang Bulik rumah hanyar Mobil hanyar Bini Enggak saya lanjutkan ya Silahkan isi titik-titik di bawah tadi Tapi hasil nipu orang Ya Allah. 450 orang kali 100 dolar. Berapa duit itu? Hm, duit semua, Pak. Tadi sore ulun menyebutkan contoh ya pada ibu-ibu. Orang yang karena sebab dia orang lain mendapatkan hidayah, itu pahalanya lebih besar dibandingkan harta termewah sekarang. Zaman Nabi Muhammad menyebutkan dengan onta merah, itu paling mewah dulu. Laiyah di Allahu bika wahidan min khairun min humurin Karena sebabmu orang mendapatkan hidayah dari Allah melalui lisan anda, broadcast anda, undangan anda, orang ngaji, dia taat, itu pahalanya lebih baik daripada onta merah waktu dulu. Sekarang tadi sore ulang contohkan dengan Lamborghini. Karena di sini kalau di sana Lamborghini, Lamborghini itu harganya berapa Pak Haji? 12 M kalau nggak salah. Itu masih yang nggak uh, asli katanya. Lamborghini yang ah, eh, ya KW lah. Lamborghini KW 12 M. Ya. 12 M buat beli mobil Agya. Ya. Pian semuanya bisa dapet ini. Wah pengajian di Imam Syafi'i Agia semua. Kenapa? Di bari Ustadz ya. Ya Allah sugihnya ustadznya 12 M duit semua itu pak Ya Allah itu baru agia Kalau pian belikan kerupuk woi, 12 M beli kerupuk Taruh di rumah Wah itu jalan pondok pinang indah Gak bisa pian masuki Mana rumah ustadz Bakon kerupuk Ya Allah, 12 M kerupuknya pak Itu kalau karena sebab anda Orang dapat hidayah T.O.P. BGT CHCH top banget cuy. Kita <tuh> lanjutkan ya. Eh, lima. Waktu. Eh, enam ya? Oh ya enam. Oh ya enam. Waktu sudah. Enam al makan tempat. Kenapa tadi ulun sebutkan di awal pembagian ini tidak ada? Ini hasil istiqroh. Ini hasil penelitian. Sunnah Nabi Muhammad berkisar enam hal ini. Kalau nggak sebabnya, jenisnya, jumlahnya, wak cara, waktu, tempat, pengen perhatikan semua dari Sunan Nabi Muhammad mesti enam ini. Kalau pengen cari hadisnya mana tat hadis yang menyebutkan enam hal ini nggak ada? Mana tat kemudian firmanya tentang enam hal ini nggak ada? Ini hasil istiqroh dan itu sah dan disebutkan dengan istilah al-masalih al-mursalah untuk sebuah kemaslahatan para ulama kemudian rumuskan ini. Sama seperti orang, misalnya, pemerintah membuat uh, 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 lembaga membuat sekolahan untuk sebuah kemaslahatan, yuk ngumpul sana belajarnya biar ada tempat bagus atau ada uh, LP LP itu apa ya? Wah eh, lembaga pemasyarakatan, Linking Park Iya, LP, lembaga pemasyarakatan itu kan dibangun untuk kemaslahatan yang tukang maling apa tukang maling lagi apa penjahat ya dimasukin ke sana Allah yang bisa ini istiqra hasil penelitian enam al makan tempat falau anna rajulan i'takafa fi ghairi masjidin fa inna i'tikafahu la yasih wa dhalika li anna al-i'tikaf la yakunu illa fil masajid contoh tempat kalau misalnya seorang laki-laki i'tikaf berdiam diri di masjid. Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sering melakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terlepas dari khilaf para ulama ketika orang berniat untuk etikaf sesaat pun di masjid ada yang membolehkan. Makanya kan pihak dapatkan beberapa masjid ada tulisan nawa itu etikaf ya khilaf nggak boleh disalahkan nggak boleh karena khilaf di kalangan para ulama. Karena kadar paling minimnya etikaf tidak ditentukan di dalam syariat Islam. Jadi jangan main salah salin orang ya. Sama kayak kemarin pertanyaan Pak Saifullah, gimana orang yang menyolatkan salat jenazah tapi sebelum salat wajib? Khilaf. Enggak boleh kita main salah salahkan orang. Wah, masjid anu tuh amun salat jenazah sebelum salat wajib kah? Wah, kada boleh nih. Siap, enggak ada. Itu khilaf. Boleh-boleh saja, no problem. Jadi kalau soal ibadah harus berlapang dada ya. Kalau akidah, oh kita harus tegas, keras. Penyimpangan, oh ini menyimpang. Bukan Islam, ini bukan Islam. Karena akidah. Kalau ibadah harus lebih berlapang dada. Kalau misalnya seorang laki-laki etikaf -laki fi masjid di selain masjid. Kita membahas tempat ya. Maka sesungguhnya etikafnya tidak sah. Tat. Ulun hendak etikaf bang. Wih, Masya Allah di masjid Imam Syafi'i loh kada tata, tata, di rumah jajar makar karena waktu itu pernah waktu itu Ramadan tapi Piala Dunia ya tahun berapa itu Piala Dunia apa Piala Eropa gitu Ramadan tapi ada perhelatan besar tentang sepak bola ini olahraga yang sangat absurd ya? satu bola direbutkan 22 orang harusnya kan kasih bola satu-satu biar main kan seneng ya ini satu direbutin ya Allah yang suka main futsal juga tuh. <silence> yang suka main bulu tangkis Amin sebenarnya. satu rebutan berempat, ya Allah. <silence> Emang gitu aturannya. Ya, kita lanjutkan Maka sesungguhnya etikafnya tidak sah karena etikafnya menyalahi syariat dalam tempatnya. Nabi Muhammad ajarkan etikaf di masjid. Nabi ajarkan tempatnya haji, Masyairul Haram. Makkah, Musdalifah, Mina, itu tempat untuk hajian. Umroh juga ada tempatnya. Tawaf, ya kelilingilah Ka'bah. Sa'i, ya silahkan anda mondar bandir bolak balik sofa marwa. Tempat. Ketika tempat ibadahnya sudah salah, maka ibadahnya percuma. Wallahu alam bisawam. Wallahu alam bisawm. Itu mungkin yang bisa ulang sampaikan maka yani ibadah tidak cukup dengan ikhlas saja harus cocok tuntunan. Kiapa tat supaya kita tahu enam nih belajar. Khususnya malam Selasa ya. Bulugul -bulu Muharram hari apa? Ya, malam Selasa. Rajinlah menghadiri yang malam Selasa karena itu kita belajar ibadah. Dan kalau pian perhatikan semuanya tentang enam hal ini. Yang dibahas oleh Ahmad itu tentang enam hal ini. Jenis eh sebab jenis, jumlah, cara waktu, tempat. Dari Nabi Muhammad SAW supaya ibadah kita cocok dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkreasi, jangan bikin-bikin, jangan beralasan cuma niat baik, jangan beralasan kemudian cuma yang melakukan banyak enggak cukup. Harus cocok tuntunannya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah ikuti Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam. ada pertanyaan? Uh, silakan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam silakan bapak. Tadi dikatakan bahwa yang enam tadi bukan dari nabi tapi dari ulama. Hmm. Kemudian definisi bahwa setiap ibadah uh, terlarang uh -huh. kecuali ada perintah. Kemudian masalah keduniaan semuanya boleh kecuali ada larangan. Ada larangan itu juga dari apakah ada Sama. Dari Terima kasih. Oke okay. sudah. Oke. Okay. Ada ada lagi pak. Kita pernah menegur seorang melakukan perbuatan yang kita katakan itu tidak ada tuntunan atau tidak hmm. ada uh, contoh, contoh dari Nabi. Nah mereka beralasan kan Nabi tidak melarang. Ha, ha, ha. Ya, ya, kemudian, ya, ya, ya. kemudian lagi tentang ini mirip tadi. Siap. Misalnya kita kan disuruh banyak istighfar banyak tasbih, banyak, banyak segala macam. Kalau kita menetapkan bahwa antara Maghrib dan Isya itu kita tidak kita sibuk. Kalau ya. kita tetapkan saya istiqfar 100, uh, 100, 100 itu bagaimana? Apakah boleh? Hmm. Ya. Masih. Betul. Yang pian alami eh, yang pertama tadi tentang istilah ya itu juga kaedah e, sama hasil istiqro bahwasanya asal hukum ibadah itu haram sampai ada perintah asal hukum semua di luar ibadah adalah halal sampai ada larangan itu adalah kaedah pian cari di firman nggak ada pian cari di sabda pun nggak ada semua adalah hasil penelitian semua adalah hasil Yani penelaahan para ulama kemudian keluarlah kaedah-kaedah ini. Di antara pencetusnya Imam Syafi'i. Di antara pencetus ilmu ini qawaid fiqhiyah, usul fikih itu Imam Syafi'i. Beliau pencetusnya. Beliau karang buku-buku itu untuk memudahkan kaum muslimin memahami syariat Islam. Dan itu kemaslahatan untuk umat. Dan itu kemaslahatan untuk umat. Dan beliau di antara pembaharu Islam yang pertama. Nabi Muhammad bersabda, tidak datang pada kalian setiap 100 tahun kecuali ada satu orang pembaharu. Bukan berarti kemudian bikin syariat baru, enggak. Karena ilmunya seseorang kemudian mudah dipahamkan tentang Islam. Dari kaedah-kaedah yang mereka bikin. Itu pertama ya. Contoh yang mudah misalnya, mudah yang terangkan. tentang so, tentang ibadah kalau waktunya belum masuk maka ibadahnya tidak sah Kaedahnya begini Nabi Muhammad, uh, uh, para ulama menyebutkan uh, uh, Ini kaidah. tapi bukan kaedah besar kita pernah pelajari kaedah besar di sini sama Ustadz uh, asidawi As Abu Ubaidah Yusuf asidawi As kita pernah pelajari di sini tentang lima kaedah besar tapi ini subnya, bagian lebih dalamnya. Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya datang, maka dia diharamkan dari sesuatu tadi. Dari mana para ulama, diantaranya Imam Syafi'i sebagai penyetus, mengeluarkan kaidah ini yang kemudian bermanfaat untuk kaum muslimin. Khususnya berkaitan dengan ibadah yang berkaitan dengan waktu dari sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Qatilu la yurif. Orang yang membunuh itu tidak dapat warisan. Para ulama, pewaris para Nabi. Dari hadis seperti ini keluar kaedah dan bermanfaat untuk semua macam ibadah. Orang yang membunuh tidak dapat warisan. Kenapa? Dia mempercepat sesuatu sebelum sesuatunya itu datang. Dia mempercepat kematian bapaknya. Dia bunuh bapaknya. Supaya cepat bagi waris. Dia dihukum dengan keharaman sesuatu tadi. Dia malah nggak dapat warisan. Tak tahunya kaidah ini berlaku untuk banyak ibadah berkaitan dengan waktu. Anda melempar jumroh, waktunya belum masuk, diterima? Enggak. Anda sholat sebelum masuk waktunya diterima? Enggak. Anda mempercepat sesuatu sebelum waktunya datang. Maka hukumannya Anda diharamkan dari suatu tadi. Sholat Anda tidak diterima. Allah Akbar, Allah Akbar jam 10 pagi. Datang orang satu pemurus. Dasar muadzin sarap ya. Ini kan jam 10. Nanti dulu hadirin. Yang sarap itu saya apa pian ya. Memangnya kenapa? Uh, itu udah udah menyingsingkan lengan baju. Bapak mau berantem? Enggak, saya mau butuh. <tuh> menyingsingkan lengan baju. <tuh> mau marah gitu. <tuh> Pak, tadi subuh saya adan, Bapak enggak pada datang. Sekarang saya adan, Bapak pada datang. Yang sarap siapa, Pak? <tuh> pinter, mau adinnya pinter. Robi tuh. tuh. Bukan cerita Robi, macam mau adinnya pinter. Waktunya datang enggak pada sholat. Dan waktunya nggak pas malah pada datang. Yang sarap siapa ini? Itu satu. Tentang bahwasanya kaidah itu yakni uh, hasil penelaahan para ulama. Nah kemudian yang bapak alami itu ulun pernah juga alami. Ketika kita menasihati orang untuk meninggalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, alasannya terbalik pakai kaedahnya terbalik. Mereka gunakan kaedah untuk perkara di luar ibadah, tapi untuk perkara ibadah. Kan Nabi Muhammad tidak melarang. Ah ini salah kalau dalam perbarta ibadah. Contoh yang tadi misalnya. Ada tidak larangan kemudian seseorang berkurban pakai kuda. Tolong saya tunggu larangannya. Ada? ada tidak larangan sholat subuh 10 rakaat? Saya tunggu. Kalau nunggu larangan ya, ibadah tapi nunggu larangan. Ada tidak larangan bahwasanya menyembelih tidak boleh di tanggal 1 Dhul Hijjah? Saya tunggu. Enggak ada. Ibadah, eh, eh, ibadah bukan nunggu larangan. Ibadah itu nunggu perintah. Yang nunggu larangan itu perkara-perkara di luar ibadah. Minuman nih, kopi ya. Bikinan siapa nih? Jadi itu, itu si Anida. Wah, ada racunnya dong kalau begitu. Si Anida. <tuh> <tuh> sorry, sorry. <tuh> Ini kopi nih. Wah, halal. Enggak ada larangan. <tuh> Enggak, pembunuhnya itu sudah jelas. Anida namanya. Udah jelas tuh pembunuhnya. Ngapain ada trial? Ngapain ada yani uh, macam-macam peradilan kelamaan pembunuhnya namanya Anida itu si Anida makanan nih wah ini daging ayam set makanan nih wah ini biawak nanti dulu ada larangannya enggak tapi kalau kita menggunakan berkaitan dengan makanan minuman pakaian semua segala so di luar ibadah Bismillah, pakai saja. Minum saja, makan saja. Begitu ada larangan, baru kita tinggalkan. Ini jadi apa ini, Wah, nih tat. Nikmat tat. Apa? Ini namanya swike. Swike itu apa? Wah, pokoknya swike, Tat. Kayak-kayak ayam gitu. Totonya nanya sama yang punya. "Pak, ini swike ini apa ya, Pak?" "Kodok." Wah, kodok. Ya Allah, makan kodok-kodok itu binatang yang dilarang untuk dibunuh. Kaidahnya keluar, binatang yang dilarang dibunuh nggak boleh dimakan, oh, dibunuh aja nggak boleh masa dimakan. Makan, <tuk> bakso enak nih, ini daging apa nih? Tikus, Wah, ya Allah daging tikus. Tikus itu disuruh untuk dibunuh, keluar kaidah, binatang yang disuruh untuk dibunuh nggak boleh dimakan. Lawang disuruhnya tuh dimatiin masa dimakan, simple ya. Kita pernah pelajari kaidah makanan di sini ada. 13 kalau nggak salah Iya. Bayangkan, dari semua makanan dan minuman, kaedahnya cuma 13. Sisanya subhanallah masih banyak yang halal. Mudah sekali kemudian kita mendapatkan rezeki yang halal insya Allah. Yang diharamkan itu sedikit, maka tinggalkan. Jangan dibalik kaedah ini anda pakai kemudian diibadah, itu salah. Kan Nabi nggak melarang, aduh carikan larangan yasinan malam Jumat berjamaah. Belum tunggu. Enggak ada. Iya kan? Enggak ada. Subhanallah. Padahal kita kalau melakukan ibadah itu, kita nunggu perintah. Ada nggak perintahnya begini? Nih? Karena apa? Ada dekat sunnah yang harus Anda cari. Satu, bacanya berjamaah. Berarti kan cara. Dua, yang Anda baca adalah yakni surah yakni yasin. Bacanya biasanya beberapa kali gitu ya. Ketiga, malamnya. Anda tentukan waktu. Yang dibaca, cara bacanya dan kemudian waktunya. Harus Anda cari tiga perintah ini dulu baru kita amalkan. Kalau enggak, ya kita enggak lakukan. Yang ketiga, kalau misalnya yakni ada waktu kosong gitu ya. Kemudian kita menentukan zikir tertentu ini kurang tepat. Tapi kalau pian acak, kalau pian acak, nggak pian tentukan. Misalnya antara maghrib dan isya, pian ada waktu, tapi ingin berzikir, ya nih, malam senin apa gitu. Tapi nggak pian tentukan. Malam senin harus ini, malam selasa harus itu, jangan, jangan pian tentukan. Acak aja. Apa yang pian ingin baca silahkan, no problem. Karena itu umum, lepas, Contohnya seperti dikir yang tadi Barang siapa yang baca subhanahu wa 100 kali Waktunya Nabi Muhammad lepas Tapi angkanya 100 Waktunya bebas Maka silahkan, no problem Orang tawaf dan buku yang disebarkan Di banyak travel itu Itu tiap putaran ada doa khusus Ini kurang tepat Ulun tidak katakan salah ya Kurang tepat, kenapa? Karena itu bebas sebenarnya Sarankan saja orang untuk mengaji, berdoa, apapun yang mereka inginkan. Jangan ada tentukan. Putaran satu itu harus ini ya. Putaran kedua, susah jadinya ibadah ini. Padahal Nabi Muhammad berikan kemudahan. Tawaf itu seperti sholat kata beliau. Bedanya saya tawaf ini boleh berbicara. Cuman kalau yang ingin berbicara, berbicara yang baik-baik. Jadi ketika tawaf, uh, boleh ngaji. Ketika tawaf, uh, boleh zikir. Ketika tawaf, boleh doa. No problem. Gak ada masalah. Anda lebih tahu kebutuhan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala pengen minta apa? Lunakkan hati istri saya ya Allah. Lunakkan mungkin ya, mungkin itu. Ini doa apa curhat nih? Lunakkan hati. Lunakkan hati saya supaya mudah menerima nasihat gitu Zid. Su'udzon ente. Lunakkan hati istri tiap putaran lunakkan hati istri saya. Kalinya bini empat. Pian doa apa gerang? Ah, ketahuan. Supaya mudah gitu ngasih izin. Ngerti-ngertilah. <laughs> pian lebih tahu doa yang pian inginkan kepada Allah maka baca. Cuman memang ya di antara empat sisi itu Nabi Muhammad memang ajarkan satu sunnah antara ruknul yamani pojok negeri Yaman ini misalnya hajar aswad nih pojok hajar aswad sebelumnya itu namanya ruknul yamani pojok negeri Yaman karena kalau dipancang lurus ke sana itu negeri Yaman di antara ruknul yamani sampai hajar aswad memang ada sunnah doa sapu jagat Rabbana atina fid hasanah wa fil hasanah wa qina Kenapa dinamakan doa sapu jagat? Enggak tahu juga sih, tapi yang jelas itu mencakup semuanya. Mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Setelahnya dari Rabbul Manis sampai Hajar Aswad, sisanya bebas. Sekalipun Anda mau ngobrol boleh, no problem. Tapi yang penting-penting saja. Yang penting-penting saja. Bisnis ya tinggalkan dululah. Handphone matiin saja. Di silent bang eh, boleh di silent. Belum pasang getar lah, ah, kebanyakan pertanyaannya. Matiin. Karena nanti kalau ketika tawaf bergetar, waduh, oh, ini orang hendak menawar rumah nih. Aduh, ya uh, Si Denjo ding, ini yang menawar rumah. Ya angkat aja. Langsung ketika tawaf tuh transaksi tujuh putaran. Wah, kada kau apa aja. Wah. Matikan, karena tawaf itu kalau pian lantai dasar 30 menit selesai pak Betul, kalau pian dapat lantai dasar Di sekitar Ka'bahnya itu Itu 30 menit, 7 putaran itu selesai Apalagi pian sendiri misalnya eh, kasihan deh yang sendiri Misalnya sendiri, itu lebih cepat lagi Karena kita disunahkan di tiga putaran pertama Itu rommel jalan cepat cik, cik, cik. Bagi yang jomblo nih cik, cik, cik. Wah lebih cepat lagi <laughs> Gimana Rizky, sudah tersinggung belum? Allah bisa Oke okay. Ustad, oh iya, Ustad jangan lupa umumkan manasik umroh besok ada manasik umroh untuk umum, bukan yang ikut umroh dengan kami saja tanggal 26 untuk umum semuanya. Kalau bisa hadir, jam berapa ini akhir? Setengah, hah? Jam 10 Oh dari habis kajian rahmat ulun e, rame-rame ke sini e, yang mengisi Ustaz Al Fadil Ustaz Ahmad Zainuddin jam 10 ya ini bermanfaat kita pancing pak hadir dulu manasik hajinya tahun depan ikut kan gitu pak iya jangan wah kolera kenapa aku kada tulak juga anda sudah berburuk sangka sama Allah hadir pak mudahan tertulak amin akan malaikat ya kamu pergi kan mantap pak Tahun depan kita pergi lagi, Pak. save hadir ya, besok jam 10. Wallahualam alam bisa. Ahmad Setamat biasanya terangkan detail. Detail. Dari awal sampai terakhir detail dengan semua perintah, uh, rukun, kewajiban, sunnah, dengan semua dalil Kalau bisa, pengen hadir. Karena ini untuk umum, bukan untuk yang umroh saja. Wallahu alam bisa Sama seperti doa, masih tentang Bapak. Kalau misalnya, ya ini terkadang orang berdoa habis sholat wajib. Terkadang orang berdoa habis sholat sunnah. No problem. Enggak ada masalah. Kalau pian rutinkan itu yang jadi masalah. Anda perlu contoh. Imbah sholat wajib hingga kayak ini. Nah ini perlu contoh. Atau imbah sholat sunnah mesti perlu contoh. Perlu mendapatkan faedah dari Ustaz Ahmad. Harus random. Harus diajak. Artinya Anda tidak menentukan. Anda tidak membiasakan karena Anda perlu dalil untuk itu. Sesekali setelah salat wajib, sekali setelah salat sunnah, sesekali tengah malam, boleh silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau perkara yang umum, maka yakni kita jangan khususkan. Biarkan dia dengan keumumannya, tapi kita bikin yakni supaya tidak rutin. Wallahu a'lam Ini uh, Islam mudah sebenarnya. Sudah ya? Udah uh, hampir jam 9 nih. mudah-mudahan bermanfaat salah dan khilaf ulum mohon maaf mudah-mudahan uh, kajian kita diberi Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin mudah-mudahan semua pian bisa hadir besok jam 10 pagi di masjid ini untuk kajian manasik haji dan umrah bersama Ustaz Ahmad Zainuddin wallahu a'lam bissawab subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh